Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rezeki? Jadi pagi hari ini kita akan menuju ke Pakri. Jadi trip bantuan sosial, membawa rombongan bantuan sosial yang akan menerima bantuan dari Bapak Kapolda Sumsel. Jadi hari ini kita disupport oleh PT Milo Jaya Bersama. Jaya Bersama Mandiri. Jadi beliau Aupi selaku pengelola ya Pak ya, pengelola dan pimpinan di sini. Terima kasih Pak, terima kasih banyak sudah mensupport untuk pansos ini. Mudah-mudahan Bapak ke depan rezekinya makin bagus, konsumennya makin banyak. Kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oke, kita akan menuju ke arah Pakri. Sudah. Kita kumpul di Masjid Dakwah ya. Kita kumpul di Masjid Dakwah, setelah itu kita hitung dulu. Jadi nanti dilepas oleh Pak Lurah, pembacaan doa sedikit biar diberi kesehatan dan keselamatan menuju ke Pakri. Ini. Coba bapak-bapaknya sebelah sini. Ayo, ayo. Ah, sebelah sini jadi bapak-bapaknya. Ibu-ibu sebelah sini. Ayo, Pak. Ecek-ecek baris dulu dikit. Nah. Ya. Dari ayo, coba kita hitung dulu. 32 tambah 1 30. Pak, ya dengarkan Pak. Pak Lurah ini. Terima kasih ya bersama-sama. Pengarahan dari Pak Lurah Alalang Lebar. Ini bantuan dari dari Polda itu hari ini mungkin ya turun yang membantu untuk ibu, mudah-mudahan ini dapat istilahnya dari mana sosial ini kita akan ke depan jadi kalau kita sama kalau ini juga masih masih kita banyak yang rame ini ada yang itu. Ya, ya. Amin, amin. Waalaikumsalam. Makasih Pak Haji. Apa Pak? Makasih Pak Lurah. Pak Haji doa dikit Pak Haji. Ah. Amin. Amin. Silakan naiklah ke bus. Nah, untuk Kelurahan Alalang Lebar langsung dijemput sekalian menuju ke asrama haji. Oke, dari persiapan berangkat menuju asrama haji. Pak Lurah, lagi lagi, aja, nah. Ke rumah Kapolda. Ya, Pakri, Pakri. Pakri. Kita ke asrama aja dulu, Om. Barengan kita konvoi. Ada kawan di sana. Ada kawannya situ. Ada di Mabes. Ada pengawal. Ada. Ada pengawal. Rombongan begitu. Iya, rombongan. Masih banyak ada baterai. Pakri ya.
Nanti satu-satu aku absen ya. Ini ku tulis Bu ya. Sebutkan aja namanya nanti ya. Warga penerima bansos Polsek Sukarami. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus. Yang nambung tadi sudah Pak? Yang nambung konten siapa? Alang lebar, alang lebar. Pak tanya Pak, Pak RT tanya Pak. Masukkan Pak itu. Alang-alang. Alang lebar, alang lebar. Satu ya. Ini ya. Sekarang satu. Alang lebar ini, alang lebar. Hai, ku belah baik kayak gini nih. Iya. Kurang ini ininya. Kelurahan Alalang Lebar, Kecamatan Alalang Lebar. Rombongan penerima bansos. Ini ada penggali kubur, ada tukang mandi mayat, atau Bilal, ada marbot. Di naik ke sini. Alang lebar ya ini ya, alang lebar ya. Alang lebar ini. Ini as alang lebar. Iya. Yang 6 orang di sini. Ini nak kasih kamera sini nak Pak. Ah iya iya, dudulah. Itu ada orang 6 orang. Oke, okay, bismillah. Ayo. Siap dan, minan. Belakangan. Haji, makan haji, haji, haji. Halal, halal. Haji, haji. Aku naik dan naik bus dan naik bus. Lanjut terus. Ah ini bus kita. Thank you.
masih jauh. Masih. Turun sini ya? Iya, turun sini. Gak usah jauhnya, kita turun. Iya. Kesini. Ah. Iya, biar. Eh, bentar, kita tunggu ini dulu. Tunggu perintahnya jangan. Jangan loh. Ya, Om. Aku turun dulu, Om. Maju lagi. Maju. Gimana, Nan? Turun nanti di sini dulu ya. Pak, ke sini dulu ya. Jangan kemana-mana ya, di sini dulu. Baris sini lah, nah, baris ke pinggir dulu. Turun. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Gimana, Den? Tenda, Den? Terus berapa? Allah sih. 10 nomor yang beruntung mendapatkan hadiah paket. Cek mana lah? Baik, boleh dong. Mohon izin jenderal, mohon izin ibu MC berkenan langsung membacakan dan memanggil nomor yang beruntung mungkin pada. Langsung dari Pak Sigit ya, Pak. Pak Sigit lagi jadi korban. Pemenang door prize dari Alang-Alang Lebar. Res Cucer. Selamat, Pak ya. Jauh-jauh dari Alang Lebar, Pak. Tidak ini. Tidak mengecewakan. Yo, langsung, Pak. Senang, Pak? Senang, Pak? Oh, bukan main. Pakai palo kan. Dapat nih aku. Ini Alang Lebar juga? Mau lima. Pegang dulu, ini dua. Ya, dua. Balik. Macam. Seneng ya? Alhamdulillah. Delapan. Oke, ambil dua. Atau ke zona, Rio. Oke, kembali ke zona satu. 0001836. 0001836. Dan di 0004. Oke, keren. 1, 2, 3. Salam ketiga sebagai marbot masjid yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan di rumah-rumah ibadah, rumah Allah untuk waktu. Mohon izin, Ibu Ketua Cabang Polri Banyuwangi mengambil posisi, Ibu Ketua Cabang Polres Ogan Komering Hilir, dan Ibu Ketua Cabang Polres Ogan Hilir mengambil posisi. Ini Ibu Ketua, disaksikan oleh Pak Polres Ogan